Ini nggak ada angkot ya? Nggak ada. Dari kapan ya? Dari sore tadi. Terus nanti pulangnya gimana? Dijemput. Dijemput. Udah nelpon. Dijemput sama siapa keluarga? Dijemput. Neng, ini belum pulang nggak ada angkutan? Iya. Belum. Oh. Terus gimana nanti pulangnya? Nggak tahu ini Pak. Aduh. Pulangnya kemana dijemput, Neng? Biasanya naik apa? Angkot. Tapi dari tadi nggak ada angkot? Nggak ada. Terus gimana ini pulangnya? Nggak tahu. Mau minum. Pak, alasannya gimana, Pak? Kami mau minta sedikit ya, kenaikan ongkos. Kenaikan ongkos karena mengingat BBM itu naik. 10 ribu, sedangkan kami dari Pandeglang ke Seketi itu 40 ribu. Habisnya. Kalau penumpang nggak sesuai dengan tarif ongkos, gimana kami? Pak, naiknya berapa pengen penyesuaiannya? Ya kalau saya sih, kalau masalah itu sih, nggak apa-apa, diterima 10.000 nggak apa-apa. Cuman untuk penumpang atau angkutan umum itu, tolong mengertilah penumpangnya. Kami itu 2.000 kenaikan. Anak sekolah 4.000, ke Saketi 15.000, ke Batu Banter 10.000, ke Mengger 7.000 di Peti Batu. Pak, tadinya sebelum naik BBM berapa dari Saketi ke Pandeglang? 10.000. Jadi pengen naik 15.000 gitu? 15.000. Pak, udah diajuin belum ke Dishub? Tadi kami udah koordinasi sama Dishub. Nanti dibuatkan surat selebaran atau tempel. Tarif harga, iya. Tarif ongkos. Iya. Pak, kalau tiap harinya biasanya berapa nih pendapatan? Pak, itu ke pekoh Pak. Itu sisa bensin. Sisa bensinnya. Iya. Kalau sekarang udah naik? Nggak tahu nih, karena begitu naik malam langsung kami berhenti mogok hari. Ini Pak, sampai kapan rencana mogok kerja ini? Mungkin sehari Pak. Sehari ini ya? Sehari. Ya pokoknya kami seluruh karyawan supir angkot minta maaf ke penumpang. Khususnya ke masyarakat. Bukan kami menyiksa masyarakat, bukan. Tolonglah pengertiannya kepada masyarakat. Karena jelas tahu semua kan bahwa BBM itu naik. Udah naik, susah. Harus pakai aplikasi lah, apalah. Sedangkan supir angkot punya HP-nya seperti HP jadul.